back again to my channel. Jadi video hari ini tuh spesial banget karena hari ini adalah hari ulang tahunnya Ricky, pacar aku. Jadi sekarang aku udah di kamar Ricky dan dia udah tahu aku bakalan kasih dia sesuatu, tapi dia nggak tahu aku mau kasih dia apa. Dan aku suruh dia tunggu di luar dan nggak boleh masuk selama aku persiapin semuanya. Jadi Ricky-nya di luar, aku sekarang harus persiapin semuanya. Nah, jadi konsep hari ini adalah dia kan ulang tahun ke-28. Aku rencananya bakalan kasih dia 28 kado. Gila, itu pertama aku pikir itu adalah ide yang bagus banget, tapi ujung-ujungnya kayaknya ini adalah ide yang disaster karena 28 aku sampai gak tahu mau beli apa lagi. 28. Kalian pernah gak sih kalau gak tahu mau kasih kado apa walaupun cuma satu, kayak bingung gitu? Ini aku harus mikirin 28. Jadi aku udah nyiapin beberapa tapi gak sampai 28. Tapi ya udahlah ya, karena aku juga waktunya mepet banget. Semalam malam banget aku baru nyampe di Bali, dan besok paginya hari ini pagi-pagi banget dia udah ulang tahun dong, tanggal 20 Juni. Aku nyampenya tanggal 19 Juni, malam banget. Jadi aku gak sempet lagi harus beli barang-barang di sini. Jadi kita bakalan lanjut aja dan aku bakalan siapin semuanya sekarang. Selesai, tinggal kuenya aja. Lilinnya kayak gini. Ting ting. Udah pada masuk. Udah. Yakin? Iya. Kalau happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh my god. Ini coklat. Gila, niat banget. 28 tahun, 28 kado. Wow. Makanya aku lama banget aku bungkusin kado dari tadi. Oh, bungkusin kado. Thank you. Make a wish dulu dong. Make a wish apa ya? Semoga tahun ini jadi tahun yang lebih baik. Amin. Thank you. Mau cobain ini gak? No, untuk sih. Thank you. Tapi sebelumnya, sebenarnya kan aku rencanain 28 tahun, 28 kado. Tapi ini ternyata nggak 28. Kenapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cuma 16 doang aku dapetnya. Gagal, rencana aku gagal, Be. Aku nggak tahu lagi mau beli apa. Jadinya cuma 16 doang. Dari buka sekarang. Yeay! Oke, sekarang kado. Kita buka kado yang dulu ya. Wow, jatuh! Ini banyak banget. Jadi ini niat banget kamu, Be. Ya, aku capek banget bungkusin ini satu-satu. Aku mau buka dari yang mana ya? Dari yang kecil dulu lah. Ya. Ini. Tunggu, yang kecil-kecil itu ada yang tiga samaan. Ini. Apa? Kadonya kayak surat gini. Netflix for lifetime. Iya, jadi aku bakal bayarin Netflix kamu seumur hidup. Netflix jadi, for lifetime. Kita berdua tuh suka nonton Netflix dan kita emailnya sharing. Jadi aku bakalan yang bayar seumur hidup. Kalau kita putus gimana? Ya masing-masing. Kamu menghancur kamu. Ini bisa jadi alasan nggak mau putus. Iya. Netflix gratis. Netflixnya nggak ada yang bayar. Kedua, ini amplop juga. Free ticket The Premiere. Kamu tau gak The Premiere itu apa? Apa? Kamu kemarin
kemarin kita ke mall, terus kamu pernah bilang kamu gak pernah nonton bioskop yang bisa tiduran itu. Oh, nah itu dia, jadi kita bakal nonton yang bisa tiduran. Boleh, bagus, bagus. Bagus dong. Idenya bagus. Oh ini paling kecil. Apa ya? Oh my god. Maaf ya. Ini apa? Permen kali. Nah itu yang aku beli dari Amazon. Gila. Beli ini Amazon ya, Pak? Jadi ini adalah kayak pil gitu. Vitamin sih, ntar kita makan gitu. Setelah kita makan ini, dalam waktu 30 menit setelah kita makan, apapun yang kita makan bakalan jadi manis. Kamu makan lemon manis, strawberry manis, yang pedas juga jadi manis. Kayak aku main, kamu coba halnya. Nih guys, gak tau apa nih. Oke, okay. Ntar kita coba ini. Oke, okay. Terus ini apa ya? Aku kasih kamu pulpen satu kotak. Pulpen? Tau gak kenapa? Kenapa? Kan deh kemarin semenjak aku datang nggak ada pulpen di villa kamu, sampai aku nggak mau cari pulpen aja nggak bisa. Ini berarti kamu beli buat diri kamu pulpen satu box guys. Jadi aku beliin kamu pulpen satu box biar aku bisa pakai. Lumayan, thank you. Iya, iya kamu. Nah ini aja deh. Apa ya? Aku juga pakai. Banyak. Oh iya. Happy juga. Karena aku tahu kamu suka buka kado. Juhi. Iya. Jadi kan? Ini ada tesnya gitu. Kamu ingat gak? Iya. Yeah. Aku bawa ini pas kita ketemu di mana? Di Raja Ampat. Oh, di Wakatobi. Iya. Juhi guys, enak ini. Oke. Okay. Oh, ini kecil. Iya. Yes. Apa ya? Gak ada yang mewah gitu ya dia. Ada, gak ada yang mewah. Itu kamu taruh di hidung pas tidur gitu, kayak hand sanitizer dicampalin, kan nggak ngorok lagi. Ini guys, apa buat nggak api ngorok ya? Ini sengaja kamu ya? Tahu aja, aku kalau tidur tuh ngorok guys. Ini adalah temennya dari pulpen tadi. Ini kayak gue mau buka toko baju lah, nggak? Stok baju berapa? Toko konter pulsa. Konter pulsa bagus nih. Ini apa nih, penasaran nih. Yang panjang ini keluar buka, penasaran soalnya. Hah? Makanan nih. Ini pasti kaget. Mentos rasa Coca-Cola. What the? Dan dia segede itu dong. Keren nih. Keren kan? Mentos rasa Coca-Cola. Iya. Guys. Mentos rasa Coca-Cola. Dan ini gede banget tau. Ih keren ini. Coba ya. Buka. Hadiahnya unik juga sih. Yes, yogurt favorit aku. Kamu. Tahu nggak aku bela-bela ini beli dari Medan bawa ke sini. Soalnya, dari Medan? Soalnya kalau di sini kamu nggak sempat beli lagi. Ini guys, yogurt favorit aku. Greenfield. Endros. Apa lagi ya? Ini. Oh, ini ada surat lagi. Soalnya ayam goreng McD. Printer aku nggak ada tintanya. Ayam goreng McD anytime you want. Ya, nih. Jadi kapanpun kamu mau, kamu bisa kirim itu. Karena kita suka makan ayam goreng McD. Oke, okay, kita buka lagi yang paling besar. Ini nggak besar juga sih. Aku lupa kamu udah ada kaos. Udah ada kemeja putih. Untung nggak polos sih. Yeay, aku suka. Dan dari HM juga sama, kemarin kamu kan HM juga kan deh? Oh iya HM. Sama, aku lupa deh. Gak apa-apa, kan beda corak. Yes, ini keren nih. Yes, oke, okay, thank you. Nih, ini baju lagi kayaknya ya? Iya. Bentuknya sama soalnya. Kamu pasti kaget. Warna kuning. Kenapa? Kenapa? Karena kaos kamu warna hitam semua, Bing. Gak ada yang cerah. Cerah bagus tau. Bagus, aku memang lagi mau beli kaos cerah. Yes. Thank you, jadi gak usah beli. Yuhu. What? Kamu lihat depannya. Peperonya gede banget. Pepero? Apaan ini? Dia kayak poki gitu, tapi dia masih gede banget gitu loh. Isinya juga gede. Coba aku lihat ya. Iya. Sorry, aku pakai kotak kamu.
ini kok dikasih ini lagi? Ini kan kok drone? Ternyata bukan. Ternyata mahal. Apaan? Barang yang kamu pakai setiap hari. Kenapa? Celana dalam Giordano. Nih guys, celana dalam aku itu dari dulu mereknya Giordano. Gak tau berapa puluh lus. Dan aku ingat waktu ke Indomaret, kita pernah ke Indomaret bareng. Kamu bilang kamu mau beli celana dalam, tapi kamu biasa pakai yang Giordano. Ya udah aku beli. Ini mahal kan? Yeay, aku suka celana dalam ini guys. Ini kali ya? Ini apa? Sepatu ya? Bukan. Tapi aku pakai kotak sepatu kamu. Wow, ini bener asli loh guys, baru tahu bisa ada segede gini. Jadi aku sengaja beli ini gede sama mana mentosnya tadi. Gila, gede-gede gini. Tapi ini lucu. Lucu kan? Ini kalau kasih grass. Segede grass. Dia sampai besar ini masih ada. Dia umurnya kan sekarang 3 tahun, 2 tahunan. Nanti gede makan sampai umur 10 tahun masih ada. Iya masih ada. Ya ini gede nih. Gila banget. Keren-keren hadiahnya. Walaupun nggak berfaedah, tapi lumayan, effortnya lumayan sih. Oke, ini hadiah terakhir ya. Iya, hadiah terakhir. Paling bagus bukan ini hadiah, bukan. Nah, ini hasbah hadiahnya kamu udah tahu, tapi aku belum sempat bawa ke sini. Oh, aku tahu. Apa? Kopi. Iya, mesin kopi ya. Lama banget. Yeay, mesin kopi guys. Jadi sebenarnya itu hadiah untuk kamu selesai keliling Indonesia. Iya, baru tapi, sekarang dikasih ya. Iya, tapi aku nggak sempat bawain kamu. Niat sih kamu. Aku sampai kirimin ini loh dari Medan ke ini, titip ke Citarum. Oh ya? Soalnya kan aku nggak bisa bawa. Thank you ya. Thank you, seneng banget aku. Luar biasa. Ya. Aku nggak mungkin ngelakuin ini buat kamu sih sebenarnya. Iya nggak apa-apa, aku juga tahu. Paling aku langsung beli satu hadiah yang mau sekaligus mahal. Dan pertama aku mikirnya ini kayak wah ide bagus nih 28 tahun 28 kado tapi capek banget. Iyalah. Ini juga kamu habisnya banyak tau, habis berapa duit kira-kira? Gak tau lah. Oke, thank you. Yeay guys, aku umur 28 tahun sekarang. Udah nggak muda lagi ya, ini udah masa transisi antara muda ke tua. Panggil aku om-om sih. Om minta iPhone dong. Oke, yay, jadi udah selesai. Kamu ada lihat nih nggak? Ini juga iya. Pasangan kamu tau. Iya, keren banget. Niat banget lah pokoknya. Berkalinya aku ulang tahun benar-benar kayak dirayain. Sebenarnya biasa nggak ada. Nggak pernah dapat hadiah, nggak pernah merayain. Tapi kan tahun lalu aku juga kasih kamu hadiah ya, tapi telat sih ulang tahunnya. Iya maksudnya nggak terlalu merasa. Dan aku thank you Hani. Ya udah segitu aja video kita. Bye bye. Bye.